sudah sangat tua lah. Quality control semua sudah tak ada. Teruk sia. Morning guys. How are you? Okay ya semua? Okay, sekarang saya tengah string ini Axibit 11 Pro 3U6 dengan aerobike 28 tension. So, saya string macam ini berapa? Okay, nanti saya nak pergi training. Saya sudah booking satu training program lah dengan satu coach untuk review racket ini. So, saya pergi training guna racket ini. Saya nak test, tengok racket ni power ke, fungsi macam mana ke, adakah dia bike ke, ada apa yang kebaikan dia atau ada apa yang disadvantage on this. So it's a very true review, honest man review. Saya tak tipu, tak main tipu-tipu. So nanti saya pergi spot, boleh buat review racket ni. Okay, lagi pun satu, saya main badminton tak bagus punya. So jangan kamu harap saya smash macam Ong Yusi, Tan Boon Hiong. Nanti nak buat saya harap saya buat itu netting macam Momota, Lee Chong Wei kan, apa-apa. So lagi satu. Saya akan buat review dengan kasut ini sekali. Ting 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 ting. 88 Dow 2. Banyak orang tanya saya, kasut ini bagus tak? Bagaimana? Saya tak tahu, saya tak pernah pakai. So jadi saya selalu cakap apa? Saya saja review on whatever saya yang pernah pakai. Saya yang belum pakai, saya takkan review dengan teliti lah. So this time saya string racket ini, saya pakai kasut ini, semua beli baru ni, semua beli baru, poket selalu kosong. Kalau boleh sokong lah sikit kan. Jadi see you later in court. Biasanya saya buka aje lah ni macam. Saya buka ni kerana saya suka yang tipis ni. Yang ini 3UG6. So jadi tak perlu nak buka grip dalam lah. Okay, saya ni nanti aku bong, aku letak sini saja. Saya bukan bong, bong sampah merata-rata tempat tau. Okay, jadi so sekarang saya balut grip saya. Okay, biasanya saya balut. Okay, tengok lah. Saya cincai aja ni balut saya sendiri punya style. Tak cantik punya. Confirm orang cakap tak cantik punya. Tapi saya sendiri suka aja lah. Okay. Saya belakang saya suka balut ni macam ni. So jadi okey lah, saya rasa saya baru grip. Kerana saya suka guna tipis punya grip ni. Saya takut, tak suka yang terbawah-terbawah. Tangan saya kecil. So jadi ini 3U6. Saya terus terus maju ke depan je. Okey, saya testing dulu. Okey, feeling. Okey, feeling okey. So jadi saya continue. Saya balut grip, tengok balut sampai mana. Tak ada akau ni orang. Balut sampai tinggi sekali. Okey, yang ini ya stiker, selalu saya mau cakap ini stiker. Jangan stick dekat frame tau. Kalau stick dekat frame macam ada jenis racket lah, macam G-Horse 2. Ada beberapa racket dia akan cat keluar ni. So jadi kita stick dekat grip saja, tengok. Lekat dekat grip saja. Jangan sampai di frame. Okey. So jadi siap ini saya balut dengan grip siap. Okey. Tak cantik kah cantik saya tak tahu. Okey, jom nanti saya test tengok tension. Okey. Hari ini saya nak cakap saya nak buat all round semua untuk test racket. How balance is it? So sekarang saya akan buat cross chop. Cross chop. Okay, lihat cross chop bagaimana tu. Cross chop. Okay, ini drop.
Tadi saya habis chop. Nampaklah gimana chop tu. Chop itu lumayan sekali. Perfect. Sangat bagus, sangat bagus, sangat bagus. Dia smash memang kurang sikit, tapi dia punya chop drop sangat bagus. Sekarang kita cuba apa? Drive, side to side drive. Forehand dengan backhand drive. Okay juga. Sekarang saya punya drive tak bagus, jadi mungkin kualiti kurang sikit. Tapi raket ini memang sesuai untuk drive juga. Okay. So now we go for lifting. Huh? Lifting. Okay. Lifting straight dengan lifting cross. Okay. Lifting senang juga. Like what I say, tak perlu power sangat. Tik, terus pergi jauh. Okay, sekarang kita buat netting, cross net dengan split net. Okay. Feeling juga. Okay, baru habis net. Net dia feeling okay juga. Like very very soft touch. Tapi saya sudah, saya bukan player yang skill sangat. So saya punya netting teruk sikit. So saya nak cari net punya feeling sangat susah. Kerana dulu pakai raket itu nak kuat sangat. Ini terlalu ringan. Nah, ringan punya jam, saya tak dapat lepas. Terlalu ringan. So dia, actually dia punya feeling dia ringan-ringan saja. Sama orang cakap apa, raket Accessible 11 Pro ni kamu ringan je, tik tik tong. Ah, itu bola boleh sampai ke line itulah yang kamu mau itu. Kamu ikut ikut you punya desire lah. You, macam ni nak pergi mana-mana shot you ringan je tong tak. Ah, dia boleh pergi. So saya punya net memang kurang ya, untuk net yang bagus punya orang lebih bagus ini. Okay. Kita buat flick. Ah, bukan flick lah, kita push drive itulah. Ah, two side. Okay, let's see. Saya tadi baru siap drive lah, straight drive dengan cross drive, dia guna forehand dengan backhand. So saya feel sama, control punya jump sangat bagus. So we can say that this all round sangat bagus. Really the feeling is really perfect, perfect. Saya bukan besarkan raket ini atau meningkatkan dia punya prestasi untuk jual raket ini. Tapi ini honest review, kamu tahu saya kan, saya bukan main-main. Ini memang dia punya driving sangat bagus. Tengok itu suara piak piak pak tak. Angle sampai terusnya. Okay. So sekarang kita buat satu yang front. Front jabbing. Okay. Bukan block shot dengan saya tap lah. Front tap dengan block shot lah. Block shot. Okay. So kita lihat. Jom tengok bola itu akan turunkan tidak. Front tap, nampak lah. Tak perlu cakap apa-apa pun kan, boleh lihat. So, that's it. Now proceed ke next. Ha, next ini intensive. Macam main game ya. Ha, nanti you tengok.
Okay, nak tak lepas lah. Tak apalah, saya sudah penat. Smash okay kan? Smash okay. Okay, next. Transisi. Ben, saya ada serius lah. Ada. Tengok, saya sudah mau mati ya weh. Biasa ni training kan sudah lama tak gini ya. Sangat susah lah weh. Saya sudah mau apa? Pening. Pusing lah sekarang kepala. Tak apa, tak apa. Nanti boleh tidur. Wah. Tapi aku sudah cuba sedaya upaya. So, don't compare me dengan player-player lain lah. Saya seorang normal main player je. Lagi sudah lama tak main. Sudah biasa main pun cincai-cincai je. So, I have try my best lah. So, jangan criticize saja lah. Sorry lah. Thank you lah. Saya baru habis tukar baju tadi. Baju sangat-sangat basah ni. Tadi saya sudah try my best lah. So like if like itu shot tak ada quality, saya memang sorry lah ha. Memang sudah try my best lah. Sedaya upaya sudah. So jadi untuk review racket ni, control wise very good. Attacking wise kalau banding dengan Astrox series, smashnya tak sekuat Astrox lah. Tapi masih sangat bagus. Sudah kerana Astrox punya shutter dia lebih tajam. Lagi ni smash dia okay jugalah. Better than average lah. Better than average. So we can say that it's good. But then cannot say excellent something like that. Good and very good, but then it's not excellent. Kalau excellent miss match, itu memang Astro. Jabbing, driving, saya rasa nano play lebih bagus. Nano play itu excellent, ini very good. Control or like lifting, netting, control, drop shot, cross shot semua, ini excellent. So saya review racket ini excellent, excellent, very good, good, something like that. So average, very good. Ini untuk skala kasih 10 maka saya kasih 9. 9 out of 10 for this one. All round racket, for balance all round racket saya kasih 9 out of 10. Yang satu itu apa? Mungkin nak skill sendiri lagi tambah sikit smash lah. Jadi kalau boleh tambah sikit smash lagi, jadi dia sangat bagus. So review this racket for beginner and also for intermediate yang sangat suka untuk control my feeling atau nak balance my racket, ini the best choice. Best choice. Better than Arc Saber 11. Kerana saya juga ada Arc Saber 11. Tapi ini racket dia sudah extra. Extra. Dia sudah tambah bagusnya point untuk racket ini. So, saya rasa dia banding dengan Arc Saber 11 yang lama, Arc Saber 11 Pro ni bagus. Sangat bagus. Okay. Dengan kasut ini, banyak orang pun nampak kasut saya ini kan. Kasut ini orang. Kalau untuk orang sangat bagus. Dia ringan, dia comfortable, dia fit. Bagus. Saja dia punya tapak dia akan makan. Terlalu makan dekat lantai. Dia makan, mungkin dia gerak meja, mungkin nak be careful sikit kerana dia sangat makan. Dia makan lantai itu. Overall also very good. So today combination semua bagus. So support us. Thank you so much. Bye bye.